hipsnya naik, lihat dengkul gue di belakang kepala dia, masuk ke sini, jadinya dapat triangle di sini. Dia belum kecekek, lu bisa sweep, lu gini, lu tarik kakinya, lu duduk, dapat, lu bisa ambil ambarnya. Lu tinggal dudukin dia sini, terus lu ngelok sama sini. Di sini kadang lu belum bisa ngecuk, nggak apa-apa. Pala lu putar mau meluk pinggang dia. Terus lu bisa tinggal squeeze aja. Langsung dapat. Nani? Triangle. Tidur. Yuki ketiduran. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe and komen-komen yang banyak dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini gue mau kasih lihat caranya eksekusi submission triangle. Kita coba posisi triangle-nya dari close guard dulu. Jadi kita misalnya triangle dari close guard. Yang gampang, gue mau taruh kepala dia sama tangan dia yang ini di dalam lingkaran. Selalu satu pala, satu tangan di dalam lingkaran triangle. Jadinya posisi triangle kayak gini, lu mau taruh satu pala, satu tangan di dalam sini. Oke? Jadi kalau dari sini, lu mau ngilangin tangan yang ini dulu. Dihilangin sini, masuk. Terus kaki yang ini ke atas belakang kepala dia. Kaki yang ini ngunci. Jadi posisi triangle. Nah. Sini kontrol. Masuk. Terus lu mau masukin kaki lu di sini. Terus di sini. Ini posisi triangle. Ada satu kepala, satu tangan. Dan lu menutup pundak ininya. Kalau begini submissionnya susah. Jadi lu miring dikit. Tutup. Dapat triangle. Jadi kita nyekek leher dia yang ini pakai paha dalam atau hamstring. Jadi misalnya dari close guard buat eksekusi dapat triangle-nya, eksekusi lu bisa dorong sini. Lu lepas close guard-nya, lu nge-shoot masuk. Biar gampang dengkulnya lu taruh di atas kepala dia. Dengkulnya di atas kepala dia. Jadi kalau gua naruh dengkul gua di sini, gua buat dapat triangle-nya hampir nggak mungkin. Jadi makanya kita harus nge-shoot. Hipsnya naik, lihat dengkul gua di belakang kepala dia. Masuk ke sini jadinya dapat triangle di sini. Oke? Dan lu mau eksekusinya, lu mau deketin kepala lu ke dengkul kayak gini. Jadi lu bisa sit up atau lu tarik reverse crunch, lu tarik dengkulnya ke sini, lu squeeze. Jadi dari sini close guard, control, lu dorong, lu nge-shoot, lu jepit, terus masukin triangle. Jadi lu jepit dulu. Oke? Triangle-nya. Terus lu mau dengkulnya ke kepala lu. Dengkul lu ke kepala lu ke sini. Jadi misalnya lu dari close guard ini, lu dorong, lu lepas, lu bisa pijak ini, injek pinggang dia, nge-bridge, lu nge-shoot yang jauh sini. Lu arahin pergelangan kaki lu ke sana. Jadi dengkul sama pergelangan kaki sejajar sama pundak dia. Sini. Terus lu ke sini. Udah kekunci. Ini kan masih lubangnya masih gede, masih besar. Biar lubangnya mengecil, lu pindahin badan lu ke samping sana, tapi lu harus sejajar sama pinggang lu dan kaki. Sejajar. Jadinya lingkarannya mengecil. Jadinya dari kayak begini pas lu miring, lingkarannya langsung mengecil. Dari besar gini jadi mengecil. Jadi ini dorong sini. Lu bikin tangan dia yang ini meluk kaki lu ke sini. Ini sini, lu mau tutup ini. Jadi misalnya kaki lu ini pergelangan di sini, asal lu bisa nutup gini, lu masih bisa dapat triangle. Lu tinggal ke sini.
lu peluk sini. Dapat triangle. Dia lu dorong. Sini, sini. Oke. Misalkan lawannya dia mau kabur dengan cara dia ngelihat ke atas, lihat ke atas. Tuh, dia kabur ininya kebuka leher dia. Lu misalnya mau triangle enggak dapat, coba lihat ke atas. Lu enggak dapat triangle-nya di sini, enggak dapat. Lu mau squeeze dia enggak dapat, apalagi lehernya kuat. Lu bisa peluk tangannya yang lurus, transisi masuk ke armbar, oke? Jadi dorong, shoot. Jadi pas lu kesini, lihat ke atas, up, up, up. Lu nggak dapet triangle-nya, nggak apa-apa, lu transisi kesini. Lu pegang tangannya, lu dapet straight armlock atau armbar. Dari sini lu tinggal bridge. Jadi misalnya sini, kesini, kesini, atau dia ngeliat ke atas, kesana, pas lo mau ambar, palai dia kesana. Oh, palai kesana. Jadi lo mau ambar nggak bisa, nggak apa-apa. Lo bisa nge-lock di sini, lo kesana, jadi dapat Americana. Lo bisa dapat Americana di sini. Jadi misalnya sini, sini, up, lihat atas, lu mau ambar dia palai ke sana. Enggak masalah, lu bisa tetap ngelok gini, lu tekuk tangannya, lu kesiniin, lu dapat Americana di sini. Oke. Okay. Shoot sini. Lu jepit di sini. Jadi lu atau lu mau masuk, lu enggak bisa dapat triangle, pala dia kuat, lu ininya lu taruh sini. Lu dapat Americana di sini, lu jepit. Lu bisa juga misalnya dia lawannya layar kecil ke sini, lu udah ke sini. Dia belum kecekek, lu bisa sweep. Lu gini, lu tarik kakinya. Lu duduk, dapat. Lu bisa ambil ambarnya. Oke. Okay? Lagi. Misalnya sini, sini lu mau eksekusi nggak dapet, lu ambil kakinya, ambil kakinya, di sini lu udah di atas, lu bisa transisi ke straight armlock, atau sini, sini. Sini. Tapi lu mau finish triangle-nya dari atas bisa juga. Lu tinggal dudukin dia sini. Terus lu ngelock sama sini. Di sini kadang lu belum bisa ngecuk, enggak apa-apa. Pala lu puter mau meluk pinggang dia. Jadi lu kayak dudukin diputar lehernya. Sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Terus lu tangan yang kanan ambil kakinya dia. Terserah sebenarnya lu mau ambil kaki yang deket apa yang jauh sama aja. Sini lu tarik. Dapat triangle di sini. Lu kalau mau ambil ambar bisa, atau lu tetap mau bersikeras kejar triangle-nya, lu bisa connect ini biar palanya enggak kabur. Terus lu coba dudukin. Tangannya masih di sini. Terus lu connect triangle-nya. Lu duduk, terus lu kesini. Jadi, triangle-nya bisa nyala. Sekali lagi. Di sini gua gak connect, gak apa-apa, tapi gua naruh hamstring gua di leher dia. Terus lu bisa tinggal squeeze aja. Langsung dapet triangle. Tidur. Hah? Yuki ketiduran. Iya, gua hampir tidur. Oke, okay, thank you. Tamat.